dapat orang liar nih. Untuk kayaknya kayak gini. Oke, kuning ini. Oke. Oke. Lumayan. Dalam pengambilan masih. Iya. Oke, dapat lumayan banyak ya. Ini satu tempat dapatnya segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel OJ Aja. Dalam kali ini kita akan berburu porang liar yang seperti ini ya. Kita akan memburu lokasinya di sini ya, dekat bambu. Sebelumnya jangan lupa subscribe atau tekan tombol loncengnya supaya video ini berkembang yang lebih baik ya. Ini kita akan berburu porang liar yang lagi diburu para masyarakat untuk dijadikan petani atau bercocok tanam porang ya. Ini kita akan mencari di sini, ikuti terus yuk dalam mencari porang liar. Oke guys, kita mencari badul atau porang liar ya. Ini kita menemukan ya badul atau porang liar ini. Tumbuh liar di hutan ya. Nah, ini tinggal kita pengambilan porangnya. Yuk kita ambil. Ya. Ini ya porang. Daunnya udah agak lebar. Agak bau. Bagus ya. Kita ambil porangnya. Nih, kayak gini porang liar ya. Yuk kita cari lagi. Nah, oke guys, ini bukan ya. Nah, itu porang kayak gini. Nah, ini mirip seperti porang tapi bukan porang ya, karena ini bentuk dari porangnya ini putih ya. Nah, ini yang namanya suweg ya, bukan porang, karena ubinya ini terlihat putih ya. Seperti ini iles-iles ya. Ya ini. Nah, ini bukan porang, bukan badul yang akan kita buru ya. Nah, ini dari bentuk sininya hampir mirip ya, tapi dari ubinya ini putih ya. Kalau suwek, kalau yang porang tadi ini kuning. Oke guys, kita mencari di semak-semak kayak gini, di tempat dekat bambu ya, kayak gini. Kita akan mencari korek saja bagian sini ya. Nah, pasti ada. Oke. Oke YouTuber, itu ya. Kita dapat orang atau
badul, badul liar ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita akan mengambilnya. Oke, dia mengumpat ya. Lumayan. Coba sini. Oke. Kayak gini kita dapat porang liar ini. Bentuk kayaknya kayak gini. Oke, kuning ini. Oke, lumayan dalam pengambilan masih. Iya. Oke, lumayan. Iya. Oke. Dapat lumayan banyak ya. Nah, ini satu tempat dapatnya segini ya. Nah, masih banyak lagi. Oke. Oke, YouTuber. Nah, ini satu tempat kita mendapatkan sangat banyak ya. Porang liar atau badul yang dari katak ya. Hasilnya sungguh luar biasa di tempat yang rendah yang sejuk kayak gini. Ikuti terus yuk. Oke, YouTuber, ini porang liar ya, kita korek aja pakai jari. Ya gini, ini kataknya ya. Oke, ikuti terus dalam pencarian porang di sini. Oke, ini porang yang masih kecil kayak gini. Oke, guys, kita menemukan porang ya. Ini porang liar. Nah, cukup dijongket aja sama pisau ya. Oke. Oke. Sangat mudah mendapatkan porang di sini. Porang liar ini juga ya, walaupun masih kecil kita bisa dicubit kayak gini. Oke. Ini juga ada ya, 1, 2, 3. Kita tinggal mengambil. Yuk. Inilah porang liar yang tumbuh liar di hutan. Oke. Oh.
ini juga kita dapatkan kayak gini ya, bentuk porang yang baru mekar daun. Ini yang baru mekar daun, kita ambil ya. Oke, itu juga dapat. Oke, di sini sangat banyak walaupun kecil ya. Ini dari katak ya. Ini baru dari katak. Ini oke, di semak-semak ya. Oke guys, kita dapatkan lagi ini ya, lumayan kita mendapatkan pemburuan kali ini, sangat banyak ya. Kita mendapatkan di sini porang liar, walaupun masih kecil ya. Nanti kita akan dibudidayakan atau akan kita tanam ya. Ini porang ya, kita tinggal ngambil kayak gini ya. Cara pengambilannya sangat mudah ya, karena media tanah di sini sangat bagus, sangat lembut tanahnya, cepat tumbuh ya di sini. Oke guys, demikianlah pemburuan kami dalam pemburuan porang. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, dapat lagi, ambil. Taruh. Lumayan nih, ambil lagi.